meninggal. Yang kedua diketemukan hampir bersamaan pada pukul 11.18 di satu titik, yaitu di sektor 1A diketemukan dua korban tersebut dalam kondisi meninggal. Jadi total korban yang ditemukan sebanyak 16 korban. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.